Tonton sampai tuntas agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Buat yang sudah sering ketemu, saya ingatkan, sudah tekan tombol loncengnya belum? Silakan tekan bagi yang belum. Buat yang baru menemukan channel ini, nggak ada salahnya kalau Anda tekan tombol subscribe agar Anda nggak ketinggalan update berita dan info-info tips menarik tentang otomotif. Untuk mendongkrak performa mobil, cara yang kerap dilakukan pemilik mobil adalah dengan melakukan remap ECU atau Electronic Control Unit alias komputerisasi mobil. Remap ECU yang berarti memasukkan data baru untuk proses kinerja mesin secara keseluruhan dan ini mengganti data bawaan pabrik. Bagaimana dengan garansi dari pabrik? Tonton terus sampai habis, kita kupas tuntas. Seperti yang kita ketahui, komponen elektronik di mobil yang pasti sudah digaransi oleh pabrik. Bila ada kerusakan atau malfungsi, akan bisa langsung ditangani atau diganti yang baru. Nah, berdasarkan info yang kami terima dari Nissan dan Toyota, bahwa saat dilakukan remap ECU, maka otomatis garansi kelistrikan akan hilang. Kenapa demikian? Karena remap ECU merupakan modifikasi walaupun hanya mengganti data di dalamnya. Jadi saat OBD dicolokkan untuk cek kerusakan mobil, akan ketahuan kalau sudah diremap atau belum. Dan jika sudah diremap, garansi akan hangus. Data pada pembaca ECU saat diremap akan menghapus data asli pabrikan dan menggantinya dengan data-data baru. Nah, bila Anda mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan atau manajemen mesin dan melakukan klaim garansi, maka yang akan dicek secara keseluruhan lewat kabel UBD. Lewat UBD pada mobil, bila data dibuka dan tidak sesuai dengan spek bawaan pabrik terkait data ECU, itu akan menggugurkan garansi. Data ECU yang sudah dimodifikasi atau diremap bisa dibandingkan dengan data asli bawaan pabrik. Nah, jika Anda seperti Om Mobi yang nggak mementingkan garansi, silahkan diremap mobil Anda. Tapi jika sudah terlihat selesai mobil Xenia V8 kami, proses pemasangan yang sulit itu sebaiknya Anda. Tapi kalau Anda masih sayang dengan garansi, lebih baik dipikir lagi untuk remap ECU. Kembali ke batu bulan, hati-hati di jalan.